Aku Rizwan Fadila. Dan ini luar bebas di live streaming ini enggak ada ya. Alright. Aku akan melindungimu. Oke, sudah direcord lagi. Luar biasa nampaknya. Bintang jatuh membawa kita ke sini. Pak, aku mau curhat. Boleh, silakan, Rexy. Ayo, Dexter. Waktunya pertunjukan kita. Tuan, apa perintahmu? Ini saatnya menguasai lapangan. Saya langsung ngomong siapa itu lebih dong. Oh, menjogi, ya Allah. Saya langsung ngomong. Ini marah banget, ya Allah. Gitu banget. Ya ampun. Kasih tahu guys ya, gimana cara main MM. Aku adalah wujud balas dendam. Ya Allah. Ya ampun Tem, kamu ngapain Tem? Aku adalah Yin. Astagfirullah. Apapun yang terjadi. Astagfirullah. Tap dulu lah, tapping dulu. Hut-hut, aku seorang ahli waktu. Namaku Digi. Tap. Semua akan tunduk pada itu, Tap itu kawannya Jax itu, penyusup. Musuh dalam selimut. Iya, benar itu, berkawan mereka. Ini kalau nyampe pilih Natalia sih, wah parah sih, wah beneran parah dong, luar biasa. Paksa Inata, wah MM-nya udah 2 loh, unpredictable emang. Aku tidak membutuhkan perlindungan dari hujan. Hidup adalah pertunjukan. Dan akulah penarik utamanya. Ini menarik nih. Menarik nih, 2MM tambah Nata. Wah! Tambah Edora. Wah, ngandarin Blizzard. Wah. Kamu seharusnya wow. Karena tidak mempercayai dirimu sendiri. Wah, apakah akan save-nya? Wah. Kalah duluan sama penjoki dia. Oke. Yang bermain kali ini ada seorang Lancelot Suvak, Selenanya Dars, Baxianya Zexy, Prankonya Union, Brunonya seorang Cari, dan lawannya Moskov Tam, Edoranya Ham, Natalia Kins, Bad Freaks-nya seorang Keisha, dan Yin-nya seorang Breezer. Kita lihat, menarik sekali. Meta 2MM is real, real, real from the red album. Pengen punya skill Selena Sun. Papa juga dari dulu pengen, kayak gitu. Saya pengen mah, kalau ngikutin kepengenan mah gak bakal habis-habisnya. Dan back to the game, back to the, aduh tunggu. Tapi uangnya iya, makanya gak bakal beres-beres kalau ngikutin kepengenan terus mah.
Wih. Belikan langsung dipakai. Bagus banget. Buset. Buset, permainannya rapi banget sumpah. Wih. Rapi banget. Gocek-goceknya tapi lesenya yang. Dibalas. Wah. Suara Selenanya enak ya? Tapi lihat, udah mulai dicar saja bahkan seorang sari. Wah, penjoki benar-benar. Kali ini jadi MM. Ingin membuktikan bahwa aku jadi MM gak bakal mati banyak kok. Pasti bakal bilang gitu. Pasti ini dari seorang Sari, dia tuh pengen bilang, Sari nih pengen bilang, aku nih karena aku tank jadi aku mati banyak. Tapi kalau aku mau MM, aku gak bakal mati banyak kok, pasti aku bisa. Wah, ini mantap nih. Luar biasa nampaknya kita dari seorang Sari. Sudah mulai datang pula, kembali lagi diamankan bola jadi kita. Oh, kinnya. Super kin. Kin super. No. Kembali lagi. Bahkan sekarang kita lihat. Oh, berdinya maksain. No. Nafsu membunuhmu. Ada pepatah bilang, kalau bulan bisa nongol. Hey. Baras ninggal Natalia nongol. Udah saja. Kembali lagi. Nampaknya. Oh my god. Rendra patinya belum konek. Pengantin kita lihat Keisha. Iya, bagus banget ya animasinya ya sekarang ya. Franco-nya yang Halloween juga. Oh my god, Sari gocek-gocek tapi lakin. No, harus ter-take down saja bahkan tertarto. Diamankan oleh seorang Jesse, ya ampun. Emang agak lain kita lihat yang mengambil tartonya. Malah seorang XP lanernya yang ambil tartel. Emang agak lain nyampanya ya. Kita lihat sudah mulai kembali lagi. Diamankan saja. Bahkan sudah mulai luar biasa tapi jir gigi sumpah nah tapi oke. Lah Breezer ngapain? Ya ampun Zer. Ya ampun pacarmu ini lo cahaya dia ragu-ragu dong. Wah itu sih waktu habis sih. Tapi sudah mulai datang saja kembali lagi di clear saja bahkan seorang kin ingin mendapatkan seorang di sana nampaknya satu orang. Oh my god, Sari. Oh, Rendra Pati from Keisha dapatkan seorang saudara tempatnya dari Red Team. Sudah mulai berusaha untuk lewat saja kembali lagi Spire of the Jujin bahkan lempar oleh seorang Tam. Lihat dari jauh pun dia pengen ikutan tapi lihat terlambat padahal. Tapi lakukan saja kembali lagi Keisha kembali tapping dari Rendernya. Tapi Kin pasti menyala gak mau dia. Sudah ketahuan karena udah kayak konsil gitu. Kalau sekarang Natalia tuh udah konsil banget gitu. Dan kita tuh gak bakal kelihatan. Tapi kalau di semak ya gak kelihatan. Cuman gak ada tanda-tanda serunya ya. Gitu doang sih. Tapi pasifnya lebih cepet banget cooldown ya. Oh ketahuan langsung kembali lagi. Harus mundur lagi bahkan di area top lane. Seorang Keisha bisa tuh kembali lagi mengamankan. Oh birunya kita lihat. Masih diamankan saja dari oleh seorang Sari. Luar biasa kembali lagi nampaknya. Ya pi kayak cheat. Ya juga. Bisa jadi sih. Tapi kalau Papi bilang sih malah sekarang pasifnya lebih enak banget dimainin. Walaupun emang dia ngilangnya. Ya sama aja sih kalau ngilangnya gak kelihatan kan. Ada tanda seru. Kalau sekarang nggak ada tanda seru, tapi hilangnya rada-rada tipis-tipis kayak konsil gitu.
Sudah mulai kembali lagi, mengincar saja bahkan pergerakan diri kita dari seorang Keja. Keja, Renamati from Keja belum konek kepada seorang di sana punya Union atau V. Tapi Bataro atau Plan, lihat, oh my god, lihat baku hantam dengan seorang, oh my god, tam sepertinya. Benar-benar ingin melawan seorang Jesse. Kita lihat, kembali lagi di clear dengan cepat, masih sulit mencari stun saja. Dan juga attack speed, moving speed masih dibangun oleh seorang tam. Kita terbuka saja, sudah mulai kembali lagi di Garo dan luar biasa namanya. Tapi ultinya, kenapa ultinya? Ya ampun, masih kena, masih kekejar, lihat saja pokoknya kita akan mengeluarkan ulti. Akhirnya hooknya connect, tapi lihat kembali lagi diamankan saja, masih bisa menghindar dan luar biasa. Bahkan kalau kita lihat dari 19 anak papa yang masih memandang, ini tuh gambling banget, susah banget, susah gampang. Kalau mereka metode pick off kayak gini masih berhasil dari tim, red team. Tapi kalau udah masuknya ke ranah tim team fight, ini susah banget sih. Susah banget, susah banget. Walaupun emang kita tahu di sini MM-nya ada dua ya. Kayak skill satu badang. Betul. Kita mulai dicek saja kembali lagi. Nampaknya masih menunggu momentum yang ada. Nampaknya kita lihat. Berusaha untuk di-set saja. Bahkan kalau papa lihat di sini. Seorang V atau... tebakannya udah mulai bagus tapi... Lihat. Sudah mulai kembali intuisinya harus dilatih lagi sih. Sulit banget. Bahkan kalau kita lihat di sini kita lihat seorang Breezer. Pangsir maksain banget, kita lihat dari seorang Lancelot, seorang Zuba ingin mendapatkan seorang Tam, tapi Tam di sana tidak mau. Outplay from the Tam, lihat. Oh my god, Moskov, what the play with Moskov. He's there to join us for the team fight, oh no, team fight, but he's a method of pick off from Zuba, but Zuba is down. Oh my god, bahkan sudah mulai kembali lagi. Bahkan kalau kita lihat dari arah top lane, seorang Keisha enak banget. Oh my god, di clear. Cepet banget. Luar biasa. Bahkan buat anak-anak papa yang baru kenalan di sini, jangan lupa di yang mau join gratis, masuk ke grup di pojok kanan atas, sayang. Tapi kalau mau VIP, link donate-nya ada di bio ya. Bahkan berusaha untuk diincar saja. Keisha pun udah muter dong. Karena di sini bukan cuma outer turret, tapi dari inner turret-nya udah dia amanin di area top lane. Wah ini sih untungnya gede banget. Tapi bahkan di sini kita lihat 14-4. Oh my god, sudah mulai di set. Hampir aja purple buff-nya kena Spare of Decision seorang Tam. Phantom Execution, kembali lagi, main pasif lagi, ganggu lagi, coba. Ya ampun, gak bisa dong, lihat. Wah sakit banget lihat Keisha-nya. Kalau kita lihat di sini personal dari seorang Keisha. Item yang dia sudah bangun. Oh my god, tanpa Aslaw, darah dia mulai bertambah lagi. No. Sudah mulai di-set aja, bahkan di sini ganggu kembali lagi bahkan seorang Tam. Tam yang memiliki corazon set dari satu tough boot. Kembali lagi unstoppable, no. Hampir saja sampai dari seorang Selena, seorang Hit Me Dark. Luar biasa, bahkan kalau kita lihat. Izin pamit dulu, Pak, mau tidur. Iya, selamat istirahat di Trekshi. Jangan lupa cuci kaki, jangan lupa... cuci tangan, cuci kaki, cuci muka, jangan lupa gosok gigi, dan jangan lupa berdoa. Oh my god, kita lihat. Sudah mulai, kita lihat nampaknya bahkan di Discord pun. Sepertinya, untuk di Discord pun masih saling memanas-manasi. Dari kedua, seorang Keisha dan juga seorang Zexy. Tapi, nampaknya sudah mulai kembali. Di set saja. Bahkan seorang di sana, Melisen. 9-3, Wiljong Sumping. Mulai diincar saja. Di backup bahkan bottom lane, sudah mulai di cover. Tapi Zexy. Menunggu lagi momentum yang pasti. Tam, masih menyala Tam. Kena lagi nampaknya kita lihat. Bahkan di sana kita lihat. No, sudah mulai diincar pula tapi lihat Kinsey harus menembak saja. Kembali lagi diincar tapi Tam menggila. Lihat, luar biasa Tamnya mulai menggila seperti yang kita lihat. Tidak mau kalah dengan seorang Keisha. Dengan menggunakan Moskovnya Tam kembali meng-outplay. Tapi lihat. Mulai berjalan saja bahkan seorang Breezer menunggu momentum. Kembali Sari, lihat Sari sendirian. Ketan. Ya ampun, joki. Oh my god, kembali lagi Arthur takedown. Bahkan di recall oleh seorang Breezer. Yang tadinya mau nonton, sekarang Breezer malah mulai recall. No taunting. Oh my god, rupanya team and trigger mental dilakukan. Kembali lagi, berusaha untuk di set saja. Dan apa yang kita lihat. Sangat-sangat bagus, luar biasa.
Saya berusaha untuk di backup saja dan kembali lagi. Ini unlock all skin enggak sayang? Ini pakai room custom, Ben. Oh my god. Sudah mulai dicek saja kembali lagi. Oh my lord, luar biasa bakal ngelihat dari seorang GC yang dengan itemnya. Yang udah sakit banget. Oh my god, dia aman kan? Kembali lagi. Lihat saja. Oh, dia udah bikin 2 item jahat dan 1 item perlindungan. Sekarang kita lihat apakah ini akan menjadi satu Hunter Strike, jangan-jangan. Masih menarik. Oh, tapi kalau nyampe Blood A sih kurang maksimal ya. Pasti Hunter Strike sih. Kalau nggak Hunter Strike, apa lagi ya item-item jahat ya. Mungkin ke BOD lagi bisa jadi. Tapi lihat, benar-benar di clear. Oh no. Benar-benar sekarang kita geja-geja sendirian. Geja sendirian. Oh, sepertinya. Oh my god, terjadi kesombongan sana gitu. Dan Geja tadi pendatang melihat Aaron Wiyo sebelumnya korek kembali kita menyelamatkan setam. Sudah mulai kembali V di sana tidak membiarkan. 2-2-2, luar biasa kembali lagi backupnya pun terbaca dan di sana kita lihat. Benar saja sudah mulai kembali lagi. Berusaha menunggu dan juga menunggu yang pasti kita lihat. Oh, diamankan lagi kita lihat. Benar-benar luar biasa. Wow, amazing banget nampaknya. Kembali berusaha untuk reset saja dan benar-benar menarik. Hampir aja Vi, hampir Vi. Luar biasa. Tapi kita lihat 17 orang bapak masih memandang dengan sangat luar biasa. Renner Rapati. Oh my god. Oh my god. Renner Rapati from Keisha to take down Zexy. Oh my god. Tukang beca kecebur god. Ini gak usah dibantuin. Kita harus bilang oh my god. Oh my god. Tapi kita lihat saja. Kembali lagi. Bisa untuk diamankan saja. Oh, dengan di arah top lane, seorang Kin kembali lagi bagi Pi sendiri mulu makannya. Ini masih ada dari segini. Oh my god, kembali lagi diamankan saja bakal seorang Faisal join to the live streaming. Tapi lihat di clear lagi, luar biasa bakal diamankan dan kita lihat. Oke siap. Oh my god. Lagi tapnya kembali. Oh my god, benar-benar masih on point, nampaknya masih on point dari seorang Suba. Terus saja dikejar sampai dapat. Oh my god, luar biasa. Tapi nampaknya sudah mulai kembali lagi, berusaha untuk reset saja dengan baik. Tapi lihat harus gerak mundur sedikit saja, balik kanan kanan kiri harap kenal. Oh my god, tegak maju jalan. Tapi kalau kita lihat dengan seksama, bahkan di area top lane sudah mulai datang, masuk saja seorang. Kita tam. Oh, bagus sekali seorang tam. Oh my god, kita lihat. Oh, pertarungan antara di sana nampaknya. Luar biasa. Kembali lagi. Menunggu momentum. Oh, arrow-nya dilempar. Kita lihat masih mencari nampaknya. Cakep banget kita lihat. Lihat benar-benar gak bisa lengah sedikit aja. Bahaya banget Onros campur dengan Phantom Execution. Lihat Renner Rapati from di sana nampaknya Keisha masih menunggu momentum yang ada kita lihat dengan coveran yang sangat baik. Tapi nampaknya masih sangat sulit sekali untuk diamankan. Beberapa player bahkan masih di sini kita lihat berusaha untuk mengupgrade skillnya. Tapi kalau kita lihat dari seorang Keisha dan juga dia adalah seorang aduh gak nyampe kehabisan kata-kata apa. Tapi nampaknya kita lihat dari seorang Breezer pun masih menunggu momentum yang ada dan ternyata memang sulit banget. Lihat item Beatrix P, oke. Dia tadi bikin ini, dia bikin dia bikin awalnya BOD, terus BOD bikin dia bikin Malefic Roar. Terus tadi yang ketiga kayaknya dia kalau gak bikin Hunter Strike sih kayaknya. Tapi namanya diamankan saja kembali di backup dengan bagus. Tapi lihat dari seorang Keisha dengan lihat, oh my god, benar. Oh tidak, namanya asuh.
Oh my god, sudah mulai kembali lagi. Sudah mulai terlihat saja di sana, kita lihat terlihat terexpose. Kembali lagi Natalia yang sudah mulai mendapatkan segi momentum. Dicek saja, cek di zao, tapi datang main lagi di grogoti saja. Ternyata bukan Hunter Strike loh. Yang dia bikin tuh malah lebih ke dia punya WoN dia bikin tadi. Oh, dia bikin. Oh, dia lebih ke haslau dulu untuk buy one nih. Dia sengaja bikin mode buy one dulu dari kasihnya ya. Tapi kita lihat. Benar-benar diincar nampaknya. Seorang joki luar biasa, benar-benar personal dari bahkan Maison. Jamankan saya suruh main di cover dan luar biasa. Oh my god, kembali lagi tapi lihat. Harus terbackup, kembali lagi dikejar tapi berusaha harus meninggal. Tapi lakukan saja, sudah mulai dikejar pun. Oh my god, akan seorang Keisha di belakang dari seorang Kim. Spare off dia sisi di lebar. Renner apatinya di check saja tapi namanya seorang di sana udah mulai. Oke, tenang, aman katanya. Dicari-cari. Oh, lihat pangsurnya. Phantom Ace Hujan kembali lagi dan harus cuma nggak bisa. Udah. Berat. Cara gitu kalau nggak bisa balik buat balik lagi, jangan. Sudah mulai kembali, berusaha untuk di-share saja. Dan ternyata masih menunggu momentum yang ada dan sudah kita lihat. Oh, bisa untuk kembali lagi, benar-benar. Gampangnya. No, di-clear saja kita lihat, benar-benar darahnya lihat langsung full lagi. Itulah fungsi dari Husklaw ya. Memang seperti itu. Oh, tapi burnnya di biru. Oh my god. Oh my god. Zesi save the day for the Lord. Tukang beca kecebur got dibalikin lagi dong. Oh my god. Tapi lihat, beca sepertinya dendam. No. Di KS oleh seorang Breezer untuk point killnya kita lihat. Padahal apakah ini akan menjadi giveaway lagi untuk Lord-nya? Didapatkan, tapi hanya dibiarkan saja. Ini Lord giveaway, benar-benar. Tapi nampaknya sudah mulai melihat kembali lagi pergerakannya pun. Berbahaya, berusaha untuk di-clear lagi. Sudah mulai diamalkan. Oh my god, ini taruhnya hilang. Kembali. Sudah mulai, bandit-nya dilempar kembali lagi. Diamankan saja, sudah mulai, padahal berlevel 2 ini. Oh, lihat Kinsia, tapi Kinsia tertunduk. Tapi lihat, diamankan pula. Oh, super precision kena seorang. Di sana supa dari tem. Tapi menunggu lagi momentum yang ada dilakukan saja di cover dan ternyata memang. Bisa untuk kembali lagi. Oh, dikejar saja oleh seorang Supa. Masih berani lawan Tam. Tam lawan berani. Sudah mulai datang saja. Tersisa dua orang Bang Ben. No. Ini kalau nyampe comeback sih. Wah, parah sih. Parah. Ini parah banget kalau nyampe tiba-tiba. No. Wah, ini bahaya banget. Udah ngawang, ini bahaya, udah ngawang banget, sudah mulai kembali lagi di backup, ini bagus. Tapi lanjutkan pula, beberapa pergerakan yang memang masih sulit untuk 16 orang apa. Oh my god, ini akan menjadi comeback, aduh. Kita lihat, ini seru banget, tapi datang kembali lagi. Oh, di sana lagi orang Asia. Datang kisahnya. Kembali lagi, oh, warnasit, oh, kembali. Sari. Lagi-lagi nampaknya seorang Keisha mengamankan seorang joki tapi datang siapa? Oh, dia ketrigger. Duh, dibudain. Sudah diamankan saja berbahaya, sudah mulai di cover dan luar biasa. Tapi lihat, sudah mulai kembali di backup saja dengan bagus sampai harus tumpah seorang Keisha. Dan ternyata harus kembali lagi. Bersantung diincar saja tapi seorang Ham bersama seorang Tam bersama benar-benar. Di sini kita lihat. Oh, Allah Akbar nyampe kentut-kentut apa-apa. Sudah mulai diincar saja kembali lagi. Bahkan backupnya pun berat banget, sulit banget ini lihat, bahkan seorang tem
Ini wajib banget domin sih kalau kita buat tank game. Oh my lord, kita lihat. Sudah mulai kembali lagi bahkan. Dicek-cek lagi nampaknya benar-benar. Di sana dari Art of Land pun masih menunggu lagi momentum. Kita lihat bahkan sudah mulai dicek-cek this out. Sudah mulai di set saja berbahaya nampaknya, kembali lagi di cover. Dan ternyata sudah mulai berjalan pula. Oh my god. Sudah mulai dicek dan kembali lagi. Oh, raunya connect. Kenapa flame shield dari seorang. Di sana Darth tapi datang kembali lagi. Berusaha untuk datang saja di cover dan luar binasa. Richard Winter Trangion is real. Bukan datang saja di cover. Bahaya banget, kita lihat. No. Pura semua hari ini parah banget. Jampi gak bisa ngomong apa-apa lagi, tapi datang saja. Oh, udah dapetin. Hampir saja kita lihat. Rupanya. Terus untuk dicek lagi. Oh my god, oh my god, oh my god. No. Ini banyak banget, tapi lihat tentang saya, lihat seorang ham. Ham yang benar-benar. Nyampe susah banget ini si papi. Nyampe kelejengan ini, ya ampun. Udah mau masuk menit ke... Oh, pukul 2. Wah, di sana udah pukul 3 ya. Banyak banget sih, ini udah mulai aneh banget si papi juga ngeliatnya. Tapi lagi kembali lagi diamankan. Oh, sudah mulai kembali lagi. Di cover dan sudah mulai terbaca dan rencana kita lihat. Masih menunggu 17 anak papa masih memandang. Tapi nampaknya Keisha saving to the turret. Tapi datang diamankan dulu, udah kembali lagi diamankan. Saya benar-benar luar biasa. Oh, bahkan sini kita lihat di birunya. Oh, dia play. Wow, 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 wow. What the play. Bom. Oh my god, Sufa kembali berhasil mengamankan. Tapi Sufa pun harus take down saja. What the play. Apa yang terjadi, kita lihat. Luar biasa saja, kembali lagi. Bahkan seorang cahaya sudah join to the live streaming again. Tapi lakukan saja, berusaha untuk diamankan pula. Tapi masih sulit banget untuk dilakukan. Berusaha untuk dicek sekali, sudah mulai terlihat saja. Tapi nampaknya harus di clear lagi, tapi dari serentang. Ya ampun, kena lagi, ya. Ya ampun, tamnya ter-take down. Ini susah banget, hard game banget jadi jadi. Oh my god. Bahaya banget, sudah mulai dicek saja, bahkan ini kembali lagi dilakukan saya, tapi Patrick dari seorang Keisha berusaha untuk save the land, di clear saya dengan cepat. Ini akan menjadi complicated banget. Bahkan di sini kita lihat sudah mulai diamankan kembali lagi, sudah mulai bagus dan luar biasa dicek saja. Bahkan kalau kita lihat di sini, kita lihat dari sudah mulai masuk pula Breezer. Nungguin, ya ampun, Breezer kena, ya ampun, ya my turn, jadi tadi gak kelihatan. Ya ampun. Kembali lagi dihantam, tapi lihat dari seorang Hin. No, Winter nampaknya sudah digunakan oleh seorang. Pak ngantuk katanya, ya ampun ngantuk. Pak pengen ayam, boleh. Terus dicek saja kembali lagi, bahkan cari dari seorang Jesse. Jesse mengincar seorang, oh my god guys ya. Lihat satu lawan satu personal dan lihat saja kembali lagi diamankan pula.
Oke, nanti diterima. Oh my god, ya ampun. Dia nge-stun kemana, dia nge-clear kemana. Dan siapa targetnya, Thunder Ward-nya. Gak jelas semua diamankan kembali lagi, diamankan kembali datang dan keluar dia. Tapi kita lihat, oh di biru, mantep banget. Sudah mulai tercengsa ya, kembali lagi diamankan bahkan. Sudah mulai, oh puncher. Dan killing spree sudah mulai terlihat saja. Oh ini bahaya banget. Lama banget tunggu Bruno katanya. Ya ampun, sudah mulai kembali lagi bapaknya nyampe. Oleng ini 26 menit, ya ampun. Sumpah, sumpah, sumpah. Ini ya jadi hard game banget. Ini malah jadi hard game banget. Ini lihat 26 menit berlalu. Oh my god, sama-sama kuat. Sama-sama tidak ada yang mau terculik lagi. Tapi lihat, bisa untuk kembali lagi di backup saja. Sudah mulai terlihat saja. Kembali lagi di backup dan bagus dan luar biasa namanya Ilion. Oh, hilang saja kembali lagi berusaha. Kembali lebih bersinar saja sudah mulai. Terlihat saja sudah mulai di cover. Tapi datang kembali lagi. Diamankan saja. Mulai dipukul dan ternyata masih bisa berusaha. Sumpah ini sih udah mulai, oh my god. Wah, bener-bener ini harus konsentrasi nontonnya. Wow. Wow, lama banget ini, ampun. Buset.